Ya, itu perintah yang biasa sebenarnya untuk konteks internal PDI Perjuangan. Hmm. Karena memang Ibu selalu menegaskan berkali-kali, bonding dengan akar rumput. Kalau kalian mau menang, mau hat-trick dalam pemilu, ya tidak bisa diam-diam saja. Kalian harus harus bekerja secara disiplin. Dan disiplin itu berarti tertib dan taat bekerja berdasarkan ideologi dan spirit perjuangan PDI Perjuangan. Saya kira tidak ada kesuksesan yang bisa didapatkan secara instan. Semuanya perlu dengan kristalisasi keringat, semuanya perlu dengan spirit dan perjuangan. Karena itu Ibu itu datang untuk memberikan motivasi kepada kita semua.